siap-siap untuk melakukan salat Idul Fitri. Ngapain? Ya udah langsung aja kita bakalan udah pegang nomor semuanya. Nanti nomor yang disebut ada pertanyaannya dan mesti dijawab dengan sama ya. Yang ada aja. 17. 17. Nomor 5. Nomor 5. Pertanyaannya adalah pertanyaan pertama. Ayo jujur, selama Ramadan ini naik atau turun berapa kilo? Dari siapa dulu? Ayo, kayaknya dari Pak Ekan. Kemarin gak boleh bohong. Kita mulai dari nol. Kemarin gak boleh bohong. Kalau dibilang turun, gak tau turun ya, cuma ukuran celana aja berkurang. Aja. Itu pada diplomatis. Ngeles dikit ya. Kalau disebutin nakal, gak usah disebutin ukurannya ya. Pokoknya berkurang. Nomor 5? Gak seperti nomornya sih, tapi terakhir nimbang dari pagi naik ya di bawah 5 kilo lah. Kilonya berapa? Kalau daging tuh 3 dinar setengah, berarti dikali 4. Jadi banyak, baru gitu. Awalnya udah turun, tapi kok seminggu terakhir ini malah naik. Banyak undangan ke puasa. Malah sekarang ya, dengan makanan bibi, aduh nambah kayaknya nih. Oke, 10. Bagi yang maju. Itu nggak kamu komen.
Oh iya nih, gue yang tadi. 22? Bukan. Terus dua lagi, nomor 16. 16. Dan pemenangnya adalah udah hampir siapa itu? Sebentar. Pause dulu. Nomor 26, nomor 26. Kayaknya yang di maaf lalu. Gua lupa. Bisa suruh ngamutin. Nah ini dia nih tuh. Kamu itu apa aja? Ya ya ya. Nambahin. Kita ganti kostum. Selamat datang. Pertama kali bolong puasa Ramadan kali ini. Iya. Salah nggak bolong, tapi yang mentingnya yang di atas menang. Gue suka kayak lo. Ini tim One Direction ya, boyband baru yang dari Oke. Apa kue favorit berlebaran Anda di Kuwait? Yang pasti gratis ya. Yang ada di rumah orang. Kue yang ada di rumah orang. Apa itu? Salju-salju ini? Beli salju. Silahkan. Rasanya kayak gimana gitu ya? Gini aja, gue yang ngomong, lu yang gerak. Lipsing. Gak dia ngomong. Gak dia ngomong. Gak ngomong, gue gerak. Ngomong, gue gerak. Putri salju. Putih. Bubuk. Bubuknya segitiga. Rasanya ini fair sekali. Mari makan. Kalau yang ngomong. Kalau dari tangannya ketiga. Gue gerak kata kamu. Enak, enak dimakan. Juga, juga mau disalin, enak mau dicoba. Ini paling ini. Wah ini milik gue. Jadi tadi yang maju-maju, yang nomornya kambil dia mendapatkan hadiah. Silakan. Oh, karena semua jawabannya bagus-bagus. Oh, bener. Topresnya BMW X1. Gambarnya doang. Oke udah ya. Ini dia yang mendapatkan sebuah elektronik LCD TV dan saya nomor 7. Siapa ini menyerahkan? Bibi, Bibi yang menyerahkan ya. Tanpa kalian Tapi alhamdulillah dapat saudara baru, teman-teman baru. Ya yang beda cuma apa ya? Cuma duitnya doang kali ya, di Indo rupiah di sini dinar. Lebarannya sama aja satu shower. Galau. Simple. Tapi seru juga sih ketemu teman-teman.
aja sih, cuma bedanya jauh dari keluarga. Cuma di sini jangan nangis, Mbak. Di sini enggak sama keluarga, sama teman, tapi seperti keluarga juga sih, kebersamaannya lebih gitu. Kalau menurut saya sih beda banget sama di kita ya, karena enggak dengar suara takbir di malam harinya tuh dan enggak dengar suara bedug. Jadi kurang seru deh. Bedanya cuma dinar sama rupiah dong. Enggak ada bedanya, sama aja. Jadi dia orang kuat, lu nanya. Biasa kan orang alhamdulillah cuma missing my parent, my mother and my father. Itu aja. Hey, Mbak. Lagi nunggu reward. Udah ngalahin Bang Thoyyib. Tapi udah berapa kali lebaran? Saya udah berapa kali lebaran ya, nggak pulang-pulang ya. Nunggu hadiahnya aja kalau gitu. Lebih enak, biarpun gimana pun lebih enak lebaran bersama keluarga, terasa kehangatannya, terasa kedekatan, pokoknya beda banget. Kalau di rumah mah yang bikin opor teh orang tua ya, kalau di sini mah teman saya bikin opor. Uish, enak banget. Opor beneran, bikin opor, bikin kentang goreng, bikin lontong, tapi lontong bubur, jadi lontongnya tuh bukan lontong kayak bubur jadi, tapi di plastik. Jadi kuat, jadi dua lebaran nggak pulang. Awal marah ya nih. Kelihatan di Arabnya. Insyaallah. Ini pertama kali ya, lebih yang pertama lebih menyedihkan. Tapi ya yang kali ini setidaknya lebih banyak teman-teman. Saya pribadi sedih itu cuma takdirnya yang benar-benar missing. Dan rasa kehilangan itu disembuhkan dengan keakraban keluarga teman-teman kita yang ada di sini. Udah 2 tahun di sini, tapi 3 tahun merasakan lebaran di sini sangat beda-beda. Ketiganya ini paling istimewa, ketemu teman-teman dan banyak saudara. Ya, terima kasih semuanya. Ya, salam kenal aja. Aku intinya kayak iklan minuman, di mana apapun makanannya tetap minumnya itu. Nah, kalau aku puasa dimanapun, lebaran dimanapun, hatinya tetap bersama keluarga. Kalau ada sebuah lagu, begini bunyinya. Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy it brings. Because of you, I feel no shame. Just because of you. Intinya, you di first-nya itu adalah keluarga kalau di Indonesia. Kalau di sini keluarganya, ya ini dia. Ya, you ya. You. Ya, memang Idul Fitri ini yang adalah kesempatan buat kita untuk bisa saling menyambung silaturahim. Nggak cuma buat keluarga sendiri, tapi keluarga-keluarga baru yang kita jumpai dimanapun kita berada. Karena dari situ nanti kita bisa pasti akan ketemu lagi, entah di tugas yang mana, entah siapa nanti jadi apa gitu kan. Tahu nanti kan, jadi makin kuat diaspora Indonesia, nggak cuma yang sekarang aja ada, tapi nanti misalkan nanti dan diangkat jadi asisten menteri kesehatan misalkan. Amin. Departemennya alay. Kalau dia diangkat ke rumah sakit alay. Sudah saling bantu. Ya inilah fondasinya kita untuk membangun keluarga-keluarga ke depan untuk bisa saling bantu ke depan. Ingatlah hari ini kalau kita tetap jaga silaturahim, jaga kompakan dan jangan lupa dukung semuanya. Amin. Kami masyarakat Indonesia di Kuwait mengucapkan selamat.